Oh Tuhan Sang Maha Cinta, kepadamu ku pinta. Jadikan kami berdua bagai Adam dan Hawa. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Gede Ampat di sini. Sekarang saatnya kita jalan-jalan ke daerah Serang, Banten, karena ada salah satu finalis, grand finalis gitu ya. Finally, kayaknya ini the first time Bam masuk ke grand final. Yes, Dangdut Academy 6. Ada Novia dari Serang. Dari pertama aku ngeliatin Novia ini, ngereaksi Novia, aku udah pernah ngomong dan sering banget aku ngomongin kalau Novia ini bisa jadi next-nya Putri, aku bilang dulu kan, next-nya Aulia gitu. Yang masih muda, cantik, suaranya juga oke, dan memiliki apa ya? Ada faktor X-nya lah di dirinya X. Dia itu ya. Dan benar-benar semua apa ya, package-nya itu buat jadi artis tuh ada. Dan terbukti sekarang Novia masuk ke grand final top 2 ya. Top 2. Jadi tinggal selangkah lagi nih. Iya. Seperti apa nih penampilan Novia di tiga besar nih ke lagu Maha Cinta. Aku penasaran banget. Langsung kita tontonin aja. Yuk. Novia Maha Cinta. Lembutnya dapet. Gimana Anda sebagai orang Jawa Barat? Kita orang Sunda ya. Sundanya. Sama Sunda ya, karena kalau provinsi beda. Ini nice menurut aku untuk sepertinya Novia untuk Ngawi itu kayak bukan keahliannya, tapi bisa gitu. Kayak Lesti, bukan kayak Lesti, enggak kayak Meli. Gitu. Kalau itu udah makanan mereka kalau itu. Iya, tapi nice sih kalau kemarin masih nice. Dan aku Savok sama nama pangerannya, Pangeran Sae dan Junihin. Junihin tuh kayak apa sih namanya? Genit gitu loh, cowok. Iya. Kita enggak tahu ya, beda daerah kadang beda arti kan bahasanya. Tapi Sae yang satu Sae bagus beneran. Itu bagus ya. Tapi kan ini kita jadi tahu nih akhirnya tentang cerita-cerita daerah di Indonesia kan. Aku baru dengar ini. Wah, ini Junihin enggak tahu. Maaf ya, ada batuk-batuk. Lagi musim. Tenang, gak nular kok kalau nonton. Sangat terjadi pertengkaran sengit antara Pangeran Sae dan Pangeran Junihin. Pangeran Sae mengalami kekalahan dan menghilang entah kemana. Pangeran Sae, di mana kau? Junihin yang hijau ini ya. Kok otak lah tuh Sumbalan. Iya kan? Beneran loh. Dan narasinya tadi ngingetin sama apa coba? Apa? Iklan Marjan. Oh iya. Mau Ramadan lagi. Iya gak sih?
Asik. Lembut loh ini ya, yes. Voice-nya. Asik. Head voice-nya enak loh. Lembut nih, lembut banget. Lembutnya dapat, cuma power-nya memang kurang ya, cuma lembutnya dapat banget. Itu kalau head voice karena semakin sering kita latih gitu, sering kita gunain tebal, makin tebal biasa. Enggak semua orang juga bisa. Kadang ada yang enggak bisa loh head voice atau falset itu. Enggak semua penyanyi bisa juga. Betul, boleh kita stop sebentar? Rasanya enak banget. Bener-bener enak banget, Novia. Tolong, Neng. Cantik banget suaranya. Ini di part ini sumpah aku jatuh cinta banget denger suaranya. Originalnya gak seperti ini soalnya juga. Karena aransemennya ini lebih slow, lebih endol gitu. Jadi rasa merindukannya tuh bener-bener kayak dapet gitu. Dinamikanya. Yes, dinamikanya. Gak nyangka lo anak ini dinamikanya enak banget, beneran. Kaget lo beneran, aku kaget. Okay, foto. Oh oke, beneran agak berbeda dari peserta yang sebelumnya ya. Dibikinnya benar-benar dipotong di lagunya, ada drama ya, lagi di dialog situ. Gitu. Dan beraktingnya juga bagus banget sih. Karena acting misalnya musikal yang kayak sesama mereka remaja-remaja, dialognya kan beda sama yang kayak gini kan. Ini lebih teater gitu. Mendayu-mendayunya dapat ya. Ini cocok banget sumpah lagu ini sama Novia ya? Bener. Dan notasi lagu ini kan agak ngejelimet sebenarnya agak ya itu mirip padamu ku pinta. Itu dia aman loh. Oh,
enak beneran. Masih lembut ya? Kamu yang selalu ku impi. Dari yang keras banget tadi tiba-tiba langsung yang lembut banget. Cakep banget. Apakah berdrama lagi? Aduh, asik. Gila. Powernya di sini oke banget, Novia. Yeah. Lalu bangun emosinya. Iyalah, naik turun ya kan? Iya, lagi nyanyi, kepotong, nyanyi. Ya lo, terus balik lagi gitu. Tapi kakek punya saran. Saran apa itu, kek? Terima saja lamaran dari Pangeran Cumihin. Tapi beri dia saran. Dia harus mampu melewati gelang ini. Saya tidak mau. Putri, percayalah pada kakek. Lagu apa ya, Bunga Montana? Gue pengen tahu bener ceritanya, kayak gimana tahu? Aku akan terima pinangan. Asam. Tapi dengan syarat. Wih, ekspresinya. Kau harus melewati gelang besar itu terlebih dahulu. Baiklah, sang putri. Untukmu, apa yang tidak boleh? Aku terima tantangan itu. Oh, ada animasinya. What happened? Tadi ya kalau kita bengong yang nontonnya, asik ini sumpah. Oh. Kok gue seneng ya? Iya. Sumpah, seneng aku nontonnya beneran. Iya, bener banget. Gak bisa berkata-kata lagi, sumpah tadi aku sampe bengong. Kalian lihat sini kalau aku sampe bengong gitu nontonnya. Dan tadi aku bilangin ini susah banget buat ngebangun emosinya. Yeah.
nyanyi kepotong itu kita ibaratnya ngebangun lagi dari awal lagi emosinya. Karena ibaratnya udah ngepuncak nih, putus, jadi harus dari nol lagi nih ngebangunnya. Untungnya dia udah on ya, pas mereka langsung tek naik tuh rasanya lagi. Bagian jadikan kami berdua pas baik. Jadikan itu enak banget. Iya. Halo. Novia akan endurance-nya nggak di ujung. Benar. Tapi ternyata jeder. Karena itu bagian terakhir dan paling klimaks. Kalau kita endingnya tiba-tiba meleto, orang langsung sedikit itu kayak drop kita yang nonton di luar kata ya. Tapi ini pada Tuhan. Kalau versi Bunda Yunita kan ke head voice ya. Iya, iya. Tapi Novia yang ngambil asli dan ini menurut aku bagus. Bagus. Jadi kayak apa namanya? Berat gitu, ada beratnya gitu. Hai, mantap sih, mantap. Beneran aku terhibur banget nonton ini, beneran aku bahagia banget. Yes. Sampai terengah-engah terus. Yes, kita beneran kayak nggak ngerasa lagi reaction gitu. Iya, iya, iya. Jadi, kita lanjut lagi nih ke episode selanjutnya ada siapa lagi? Betul. Yang pasti kita nggak akan sampai ketinggalan video-video keren nih dari semua artis-artis ataupun idola-idola kalian semua ya. Tapi sebelum itu, sebelum kalian komen minta request, kalian harus subscribe dulu channel ini, loncengnya dinyalain, dan juga share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.